Seorang pilot pesawat jet tempur asal Skadron 12 Landasan Udara Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru ternyata merupakan putra daerah asli Palembang. Ia adalah mayor penerbang Ari Prasetyo, lulusan Sekolah Penerbangan Angkatan Udara pada 2017 lalu. Dalam skadron ini, Ari menjabat Kepala Seksi Operasi Skadron 12 dan menjadi salah satu penerbang andalan Lanut Rusmin Nurjadin. Ia mengaku banyak tantangan yang dihadapi selama menjadi pilot pesawat tempur ini. Namun ia bersama tim harus tetap mempersiapkan mulai dari perencanaan, briefing, dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu saat mengendari burung besi tersebut. Menjadi pilot jet tempur merupakan perlu ketenangan dan mental yang kuat, apalagi yang dihadapi adalah pertahanan negara. Sebagai seorang pilot, dirinya harus dapat menyelesaikan misi yang telah diberikan. Dirinya pun harus melakukan latihan dengan baik, mulai dari perencanaan, emergency, dan recovery jika terjadi masalah. Ia pun menambahkan ketakutan bukan halangan, tapi bagaimana kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Rasanya senang ya pulang kampung, karena kan Palembang kan tempat kota kelahiran. Ada kesempatan seperti ini cukup langka, di mana kondisi kan masih pandemi. Dengan kondisi yang ada, keterbatasan yang ada, namun masih diberikan kepercayaan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan kegiatan di Palembang. Tantangannya sudah pasti ada ya, setiap waktu, setiap kita melaksanakan penerbangan sudah pasti kita akan mempersiapkan dengan baik. Menyiapkan apa saja yang perlu kita laksanakan pada saat kita melaksanakan penerbangan, dari perencanaan, kemudian briefing, kemudian kita menyiapkan apabila terjadi suatu emergensi, apa yang harus kita lakukan untuk merecovery dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tim Liputan Sriwijaya TV.